Bismillahirrahmanirrahim. Punten ya. Maaf ya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai mandiin Tewati. Sekarang kita mau OTW pulang ke Sukabumi langsung. Terima kasih doanya teman-teman atas reportnya semua, khususnya Mas Irfan yang sudah ngasih tahu ke sini. Sekarang Tewati mau on the way ke Sukabumi. Doain semoga lancar perjalanan dan tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan, entah itu apapun ya. Semuanya lah dalam bentuk apapun gitu. Tewati sini dong, sini. Tewati udah bersih, mandi enak ya? Enak. Enak. Tewati, Tewati mau kemana sekarang? Enggak, di sini. Hah, di sini aja. Emang ada siapa di sini? Ada Uwa. Oh enggak, Tewati harus pulang ke rumah ya. Emang kenapa kalau pulang? Pulang ke rumah nanti ada keluarga di sana. Takut nanti nggak diterima lagi sama mama. Oh diterima nanti, senang sama aku ya. Iya. Senang diterima. Keluarga. Takutnya nggak makan nasi. Makan nanti keluarga Tewati baik di sana. Ditungguin di sana. Oh, gitu. Ya. Gimana perasaan Tewati pas mau pulang ke rumah? Deg-degan. Kenapa ya. Deg-degannya? Nggak tahu. Takut. Gitu. Takut nggak ketemu. Ketemu Insya Allah. Oh, ya. Ya. Sedih Insya Allah kok gitu. Sedih dia. Ya udah. Ya udah. Takut nggak pulang ke sana. Ya nanti pulang ya, nanti pulang ya, karena Tewati nggak tahu jalan dan nggak tahu arah ya. Iya. Ya Insya Allah berkat reportan semua teman-teman, komen semuanya, berkat semua khususnya Mas Irfan kita bisa pulangin Tewati. Ya udah, kita langsung pulang ya, pulang ya, jangan di sini lagi, nggak layak. Ya, ada yang mau diungkapin nggak sama rumah ini? Pulang kampung aja, berarti iya. Nanti balik lagi dong kok pulang kampung mah. Balik lagi aja ke sini nggak apa-apa. Oke semuanya yang sudah membantu Tewati di sini, saya mohon izin untuk membawa pulang Tewati. Kita tidak ganggu dan tidak ada niatan jahat untuk Tewati. Kita mau bawa ke keluarganya. Kita mohon izin semuanya yang makhluk-makhluk yang ada di sini semuanya ya. Berarti mau ngambil apa? Mie aja. Mie? Masaknya gimana nanti aja? Air panas. Iya, nanti air panasnya nanti. Mana? Coba, nanti mau ngambil apa? Oh. Hah? Gak tahu. Makan ini aja, susunya tuh. Susu apaan? Gimana minumnya? Ikan kantong. Pakai kantong? Iya. Gak bisa makannya di jalan. Gini aja kita beli air putih. Ini, yang ada yang pakai plastik. Iya. Diapain? Lengket nanti. Apa? Lengket nanti enggak semut. Enggak semut. Iya, nanti enggak semut. Kita beli itu aja. Beli air ya, air buat di jalan sama Tewati mau. Mau yang mana? Apa? Mau yang mana? Pilih, pilih. Mau pilih. Mana? Mana? Ya udah ambil. Ambil. Balik. Kebalik. Bruh. Ya, ini taruh sini, ini. Makanannya. Kuat gak bawahnya? Kuat. Weh, senang. Eh, Tewati belanja. Baru aku belanja nih. Oke. Belanja ini nih kopi. Kopi bukan. Bayar. Bayar udah uang. Lah, uangnya mana? Mana tasnya? Di mobil. Emang buat tas tadi. Iya, tuh di sana. Bayar. Di cepet berapa? 100 ribu. Berarti ini pakai masker. Pakai. Kalau di luar harus pakai masker.
kalah di dalam kuping. Nah, maaf ya, gimana bisa gak masuk kuping? Gak ada strap ya? Nah, masukin lagi satu lagi dalam. Jangan mata yang ditutupin. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night. Throwing drinks back. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yuk sholat dulu yuk. Ada mukanya. Oh, ada. Ada. Oke, Tewati, alhamdulillah sudah selesai sholat itu ya. Sholat apa tadi? Sholat maghrib. Wih, betul. Sholat maghrib. Sholat maghrib ada berapa rakaat? Dua. Wah, dua. Sholat, sholat maghrib berapa? Tiga. Kalau dua sholat apa? Empat. Kalau yang dua rakaat tuh sholat apa? Subuh. Eh, subuh. Kalau Isa sholat berapa rakaat? Enam. Enggak, Bu. Bukan, bukan 6. Kalau Isa, Isa berapa? Ayo coba. Berapa? Itu ada 4. 4 ya, betul. Kalau Zuhur? Zuhur 5. Bruh. Gak boleh ditambah-tambahin. Tapi tadi gimana salatnya dia? Bener gak salat maghribnya? Gak terlalu nyiriin. Gak terlalu nyiriin ya? Gak. Tapi cuman apa? Doa-doa mah hafal. Ya, doa-doa hafal. Tadi juga udu juga hafal, masih hafal. Alhamdulillah ya. Lewati sudah sedikit-sedikit mulai membaik. Sekarang kita mau lanjut lagi OTW ke sana. Kita nih mampir dulu, mampir sholat maghrib. Dikira tadi Tewati nggak mau ke ini, ke musola. Akhirnya mau ya Teh. Mau. Alhamdulillah masih ingat sholat maghrib 3 rakaat. Tapi tadi katanya sholat isya 6 rakaat katanya. Bukan, salah ya. Ya udah. Tapi baca hafal ya tadi ya, baca. Ya udah teman-teman, kita mau lanjut lagi perjalanan buat sampai ke tempat peristirahatan ternyamannya Tewati bersama keluarga. Gitu ya. Halo teman-teman, semuanya pada makan pop mini sama mereka. Makan, katanya makan nasi ya. Jangan lupa kakak-kakak saya di sini. Tewati makan apa? Makan nasi aja. Sama. Oh, tadi udah pesan mie makan nasi. Oh, iya. Capek gak? Capek. Berapa kali kentut di mobil? Dua kali kentut, tapi dua kali, banyak. Banyak iya, kentutnya banyak. Aku udah tahu lah. Kayak no gadget. Kentut berapa kali? Dua kali. Ada 6 kali. Empat kali. Kami sebelah kan gak tahu. Aduh. Setelah perjalanan lika-liku, teman-teman, terkadang naik tikung apa, naik tajam, turunan tajam. Kita istirahat dulu di sini karena lapar ya. Kita ngisi perut lagi. Tewati juga istirahat, tadi udah banyak banget kentutnya. Kentutnya ada 6 kali kali kayaknya dia kentut mulu. Tapi lucunya itu kentutnya enggak bilang, padahal kita udah bilang kan Tewati kalau mau apa-apa bilang ya gitu. Ya dia kentutnya enggak bilang. Tiba-tiba udah bau aja. Iya. Pakai nasi. Pakai. Pakai nasi, makan banyak ya. Baru habis makan ya? Baru habis makan dia. Pakai nasi lagi. Pakai nasi. Enggak apa biar gemuk ya Teh ya. Iya. Mantap, mantap Teh. Coba doa makan gimana doa makan? Doa makan tahu enggak? Tahu. Apa? Nyoba kayak anak gimana kan kayaknya banyak. Wih, pintar. Ya udah makan. Kenyang enggak? Kenyang. Mau nambah? Iya. Ah, udah. Mau nambah enggak? Mau. Kenyang enggak? Enggak. Ah?
lapar. Lapar. Ya udah nambah okay, deh. Oke, ya udah nambah ya. Sendiri mesen. Nambah ya. Hah? Keren, minumnya bos Pocari Sweat. Pengganti ion tubuh. Ya, tubuh ini. Ini kuat apa nanti? Ini mesen lagi. Ya udah, ya dipesan lagi ya. Iya. Kamu yang ngomong lebih. Iya. Di sini. Ya. Dan mesen mau mesen apa teteh? Minyak pesan lagi katanya satu. Rasa soto aja. Soto aja. Pakai telur. Iya, pakai. Belum kenyang katanya. Iya. Belum kenyang. Takut enggak makan. Takut enggak makan tadi baru makan. Iya. Habisin ya. Iya. Habisin. Keren Pak plat nomornya, Pak. Komplit, alamatnya ada. RT RW ada. Desa ada, mantep ini. 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Satu lagi buat Tewati. Nih Teh, satu lagi nih Teh. Tuh. 2 piring Bu langsung dia. Mantap. Habisin ya. Habisin. Makan nasi lagi ya. Piring kedua Tewati. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, tadi mau. Oh iya ketiga ya. Mie-nya yang kedua maksudnya. Iya, mie yang kedua. Alhamdulillah. Ayo sedikit lagi, habisin. Habis ini kita lanjut lagi perjalanan, kita masih jauh. Telurnya enggak suka, Teteh? Enggak suka. Suka udah makan ya. Udah. Habis itu kita lanjut lagi jalan pulang ke rumah. Di rumah udah pada nungguin Teteh. Nanti kalau ketemu sama orang tua apa yang mau Teteh omongin? Perut. Hah? Perut lainnya nggak kerja. Perut? Iya. Perut kerja maksudnya? Iya. Suka ini main besar. Mahal ya? Bukan. Maksud aku, iya. Nanti kalau Teteh ketemu sama keluarga Teteh nih pertama kali, Teteh mau ngomong apa? Pulang aja ke situ. Hmm? Pulang aja. Oh pulang aja, nggak ngomong apa-apa. Enggak sih, tadi udah pesen suruh makan. Oh gitu, ya udahlah. Kita sudah sampai di rumahnya Tewati di sini. Ini jam 12 malam. Karena tadi banyak penyekatan ya teman-teman, jadi kita baru sampai dan alhamdulillah keluarganya sudah menunggu. Kita langsung buka aja Tewatinya. Tewati sampai di rumah. Yuk turun yuk. Kerudungnya pakai ya? Iya. Oke. Okay. Hah? Capek ya? Iya. Ini rumah siapa? Mama. Mana mamanya? Mama. Mana? Coba kasih tahu mamanya mana? Maskernya tadi mana? Masker dipakai. Ini di situ maskernya. Dipakai. Pakai maskernya. Mana mamangnya coba? Tuh itu. Mana? Ini. Coba. Oh, mama yang ini. Mana mamangnya? Nah, ini mama saya. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Ya Allah. Ibu, sama ibu. Halo, assalamualaikum Pak. Ini ibu, bapak ini. Iya. Enggak kenal sama bapak gitu. Ini siapa Teteh? Bapak saya. Itu ketemu bapak. Pak, maaf datangnya malam karena banyak penyekatan makanya kita tadi sebelum nyampe ini 20 menit lagi lapar katanya udah kita mampir dulu deh.
jalan. Duduk, Pak, duduk, Pak. Siap, siap, siap. Ya Allah. Ya Allah, Tete. Udah sampai, alhamdulillah di sini kita juga seneng ya, karena semua di sini keluarganya pada kumpul. Iya. Di sini di pantai, teman-teman, di pantai ini. Ini nama pantai Pelabuhan Ratu ya? Karanglaya. Oh, Karanglaya. Tewati nangis tuh, lihat. Nangis. Sedih ya? Sedih ya ketemu keluarga ya? Makanya jangan main-main lagi, udah di sini aja ya. Sini aja jangan main-main lagi. Kalau Bapak kemarin yang ke sana? Iya. Ya Allah. Ternyata pas saya datang itu, dia ada di sini, ada di kamar bawah. Tapi saya cari-cari nggak ada. Itu kan kalau yang dikirimkan itu nggak semua. Tapi itu yang banyak masih banyak. Masih banyak ya? Oh. Panjang itu. Okay. Kalau di saya mah panjang. Oh alah. Iya. Jadi Bapak kemarin sempat ke sana, terus nggak ada. Akhirnya pulang lagi. Iya. Sempat, sayangnya kita nggak ketemu ya Pak ya? Saya dua kali malam ke sana. Oke. Okay. Di sana ada orang, dua orang. Oh, ada orang. Bir. Ada orang. Iya, cewek satu orang, laki-laki satu orang. Dia lagi kamera. Oh, explore juga. Oke. Okay. Iya. Saya sempat tanya, Bapak dari mana? Dia balik tanya. Saya orang sini, kata saya. Oke. Okay. Ya, pergi langsung. Oh, oke. Okay. Berarti Bapak dua kali datang tuh, ya. Malam dan pagi. Iya. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau malam sih ya. Nah, makanya saya habis baterainya itu pakai malam, pakai mau minum apa? Makanya habis baterainya pagi. Betul, saya masih ada di Lego tuh. Waktu jam 10 tuh. Udah makan. Lego. 3 kali makan. Makanya kita langsung pas dapat email dari Kang Asep ya kalau enggak salah ya. Dapat email katanya pihak keluarga udah ke sana tapi Tewatingnya enggak ada ya. Kita panik juga kan. Akhirnya kita langsung meluncur ke sana, pas dicek ada Tewatingnya. Udah Tewati, tunggu sini dulu ya, besok kita berangkat langsung, saya bilang gitu. Udah, alhamdulillah udah ketemu. Dia senang banget, senang banget. Desember 2019, dia alasannya kemana, Bu? Alasannya mau kerja ke Bogor sama teman. Naik mobil. Kata ibu, jangan, ngapain ke sana-sana, udah diem aja, udah aja diem, cetekin mandi, gitu aja ibu bilangnya. Tapi dia nggak ada. Sebelumnya ini normal. Ya normal. 18 tahun itu Wati diajak kerja ke Jakarta. Selama itu ibu nyari juga enggak ada.